sini menyatakan betapa rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Di antaranya menjanjikan dengan pahala yang sangat besar bagi sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh. Sehingga tiap-tiap satu amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang digandakan dengan 10 kali ganda ataupun lebih. Disebut di dalam hadis yang lain, barang siapa yang berazam untuk mengerjakan amal yang baik, nescaya diberi kepadanya satu pahala. Setelah dia mengerjakan amal yang baik itu, diberi kepadanya 10 kali ganda. Dan di sana ada amal-amal yang baik yang digandakan dengan 700 kali ganda. Dan ada amal-amal yang baik yang digandakan tidak terhingga, sehingga diketahui betapa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu adalah pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh. Sebaliknya, jika seseorang itu mengerjakan satu kejahatan, maka dibalas kepadanya dengan satu kejahatan saja. Tidak digandakan sebagaimana digandakan mereka yang mengerjakan amal yang saleh. Bahkan Allah menjanjikan keampunan, mengampunkan dosa kepada sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi pintu taubat tidak ditutup. Tutupnya pintu taubat apabila nyawa sampai ke halqom ataupun matahari naik dari arah barat. Bila nyawa sampai ke halqom sudah melihat tanda-tanda kematian, taubat di masa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila berlakunya perubahan dalam peraturan alam, matahari berpusing naik dari arah barat, tidak lagi dari arah timur, di masa itu manusia-manusia akan beriman dan beristighfar. Iman dan istighfar mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pintu taubat telah ditutup. Itulah yang dijanji dan disebut oleh Allah dalam Quran dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di